di Jalan Pusukuhin. Pusukuhin. Salah satu tujuan wisata di Pulau Samosir yang tersohor adalah objek wisata Aek Sipitudai yang terdapat di Desa Limbung Mulana, Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Objek wisata ini merupakan sebuah sumber mata air yang memiliki 7 pancuran yang konon memiliki 7 rasa yang berbeda pula. Kali ini tim Jebol akan menyaksikan sendiri situs keramat ini, Aek Sipitudai. Aek Sipitudai atau dikenal juga dengan air tujuh rasa ini adalah sumber mata air yang lokasinya terletak di bawah sebuah pohon rimbun. Sumber mata air ini cukup unik, pasalnya air yang keluar dari 7 pancuran di mata air ini dipercaya memiliki rasa yang berbeda-beda. Pengunjung yang datang bisa mencicipi setiap air dari 7 pancuran tersebut. Konon, air dari 7 pancuran itu ada yang rasanya manis, asam, bahkan mirip soda. Keberadaan sumber mata air ini sangat kental dengan kisah legenda Batak yang beredar di penduduk sekitar. Meski ada banyak versi, salah satu legenda mengatakan, mata air ini berawal dari kisah Opung Langgat Limbong, generasi kedua dari marga Limbong, yang berusaha mencari sumber air. Setelah tak kunjung mendapat air, ia pun berdoa. Kemudian ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Opung Langgat Limbong terus menancapkan tongkatnya hingga 7 kali sampai air yang jernih keluar dari tanah. Inilah yang menjadi mata air Aek Sipitudai seperti yang dikenal banyak orang. Aek Sipitudai ini juga dianggap sebagai tempat yang sakral bagi penduduk sekitar. Masyarakat di sana sangat menjaga tempat ini. Tak jarang penduduk di sana melakukan ritual demi menjaga kelestarian sumber mata air ini. Bagi pengunjung yang ingin merasakan khasiat dari Aek Sipitudai ini, juga diwajibkan mengikuti ritual di tempat tersebut. Ya, kawan-kawan, kita sudah ada di situs Aek Sipitudai. Jadi, kalau Aek itu air, Sipitu itu 7, Dai itu rasa. Jadi, Aek Sipitudai adalah air 7 rasa. Jadi warga lokal, situs Aek Sipitudai ini seperti yang ditulis di sini adalah sakral. Karena sakral, oleh sebab itu kami harus melepaskan alas kaki ya, sepatu, sendal semua supaya bisa kami masuk ke dalam. Oke, kita buka dulu. Jadi teman-teman, kita melalui masuk pintu sebelah kanannya situs ini, tempat ini. Kita masuk sebelah kanan sini dulu ya. Ya kebetulan ada warga juga yang ada di dalam, dari dalam. Sakral. Anon bulu marasai hamukan penjulu kumur-kumur hamujo kumur-kumur itu warna itu penjual ion penjual itu muka tapi lalu di minum anak itu betul pertama kali diminum sepertinya karena terlalu kepala bersegel. Oke, jelas ya stepnya ya, kumur-kumur, cuci muka, minum, baru
jadi urut kerucutnya sedikit ya. Ini adalah pancuran yang kelima. Ini keluar dari pintu kiri. Sigap. Jadi ada dua room ya. Ya. Rasa lagi. Ya. Tapi beda-beda. Kemudian perbedaannya sedikit sekali. Ya. Jadi kalau saya ngerasa, kalau ada teman-teman jebol yang tahu gradasi warna yang ada 12 warna itu ya, kalau color itu dia rasanya seperti itu. Ada asin, mulai lebih pekat lagi, sampai manis, sampai tawar. Ya, itu yang saya rasakan. Rasa pertama mungkin ya seperti apa itu tuak. Dan yang berikutnya itu perbedaan dikit-dikit. Ada yang rasa manis. Terakhir dan pacuan terakhir 7 itu agak besar. Berarti sih 7 warna, 7 rasa itu beda-beda pasti ada. Dengan 7 rasa ada rasa seperti air zam-zam, rasa seperti tua, rasa air kelapa. Jadi betul-betul 7 rasa. Memang semuanya beda. Mulai rasa tawar, rasa soda, rasa kayak tua segala dan rasa yang lainnya. Saya nikmati itu dan saya segar. Dengan merendam kepala saya segar banget. Seperti saya berada di Kampung Limpong Samosir, Kecamatan Sanjur Mula-Mula. Setiap hari bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore.
sekitar Aek Spitudahe tadi yang situs itu, ternyata di daerah ini juga ada dia tempat wisata. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah kawasan wisata persawahan di Desa Aek Spitudahe di Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Ya, di situ disediakan ada beberapa gazebo, ya. Gazebo ini ada 3 dan pemandangannya adalah sangat luar biasa. Inilah persawahan, pegunungan sekaligus benar-benar luar biasa. Jadi ciri khas di Sumatera ini adalah ya, ada perumahan, ada persawahan, ada kuburan juga. Kuburan keluarga ya. Kadang-kadang permarga itu. Kemudian biasa kerbau dan hasil tani. Lihat bukitnya ya. Kalau dilihat dari sini nih lembut sekali kayak bukit Teletubbies ya di sini. Kemudian dibelah di sana. Kemudian ada satu lagi gunung luar biasa. Jadi kalau kita foto dari sana sama-sama, kita berada di antara belahan bukit ini dan lembah ini. Hijau, tapi mungkin sekarang sedang kemarau, jadi agak sedikit berwarna kecoklatan. Tapi luar biasa di Desa Spitudahe, Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Mantap.